Pemirsa, pernyataan Menteri PUPR yang akan 100% membuka tol Cisumdawu pada 15 April ditanggapi Gubernur Ridwan Kamil. Dirinya berharap pembukaan tol Cisumdawu sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga urusan mudik bisa lebih lancar. Ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar Kementerian PUPR 100% menyelesaikan pembangunan tol Cisumdawu sesuai jadwal, yaitu pada 15 April 2023. Dirinya optimis hal tersebut akan memperlancar urusan mudik. Laporan dan statement dari Kementerian PUPR itu, sehingga alhamdulillah ini kita harapkan sebelum lebaran berarti itu sudah bisa memperlancar urusan mudik sehingga Cisumdawu bisa 100% digunakan orang yang dari Bandung mau mudik misalkan ke Cirebon itu tidak harus 3 jam lagi, mungkin cukup 1 jam memotong lewat Cisumdawu ke Kajati langsung ke Cirebon. Jadi kita syukuri mudah-mudahan pernyataan dari Kementerian Perhubungan ini sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah merilis pernyataan jika tol Cisumdawu akan dibuka hingga Kertajati mulai 15 April 2023. Hal tersebut setelah Kementerian PUPR mempercepat penyelesaian pembangunan Cisumdawu. Budi Hartati, Bandung TV.